أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير. أما بعد، InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kelas Bahasa Arab. Dan kita masih dalam buku pertama, juzuk awal daripada kitab An-Nahwul Wadih. Dan kita dalam tajuk yang baru, iaitu Al-Jumlah Al-Mufidah. Tajuknya ialah Al-Jumlah Al-Mufidah, iaitu ayat-ayat yang lengkap. Dan kita dah belajar minggu lepas Jumlah Al-Mufidah terbagi kepada dua bentuk ataupun dua jenis. Pertama, jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ialah mana-mana ayat yang lengkap yang bermula dengan al-fi'lu, kata perbuatan. Dan kita juga telah belajar jumlah fi'liyah bila bermula dengan fi'lun, maka dia mesti ada al-fa'il. Setiap fi'lun, setiap kata kerja mesti ada al-fa'il, pelakunya. Jadi hari ini kita akan belajar satu lagi jumlah, satu lagi jenis jumlah, iaitu al-jumlah al-ismiyah. Jumlah yang bermula dengan isim. Keluar sekejap boleh? Keluar. Boleh? Anda nak whiteboard. Ni kan? Okey, tak apa. Tak apa. Jadi kita belajar al-jumlah. Al-mufidah. Tajuk dia ialah ayat yang lengkap. Dan ayat lengkap ni terbagi pada dua. Satu, al-jumlah al-fi'liyah. Ini yang kita dah belajar minggu lepas. J
Jumlah fi'liyah ialah jumlah yang bermula dengan fi'lun. Yang kedua, jumlah kedua ialah jumlah al-ismiyah yang kita belajar, akan belajar pada malam ini. Sebenarnya kita dah sentuh secara tak langsung jumlah ismiyah, iaitu tajuk dia, ingat tak? Al-mubtada wal-khabar. Ingat tak kita dah belajar? Ingat tak? Okey, kita tengok pada boleh angkat. Apa yang dikatakan jumlah al-ismiyah? Kau kena keluar dulu. Nak angkat sikit. Lagi. Lagi. Okey. Okey. Jumlah ismiyah ataupun al-kaedah, iaitu kullu. Apa makna kullu? Setiap. Ini definisi al-jumlah al-ismiyah, iaitu kullu setiap jumlatin. Apa makna jumlah? Ayat. Iaitu setiap jumlah, setiap ayat, tatarakkabu. Tatarakkabu apa dah? Tersusun. Kalau jahil dua kali, bagaimana? Jahil murakab. Ha, ingat, jangan lupa tu. Tersusun. Min dari. Mubtada'in. Mubtada. Dan khabar. Ini yang kita dah belajar. Jadi jumlah ismiyah ialah setiap jumlah, setiap ayat yang tersusun daripada mubtada dan khabar. Kalau nak bagi makna mubtada, apa dia? Apa makna mubtada? Ha? Subjek. Kalau bahasa Melayu, subjek bahasa Inggeris. Ha? Oh, subjek juga. Ha? Dia mubtada dalam bahasa Arab permulaan. Bada'a. Bada'a, mubtada daripada perkataan bada'a. Bada'a ni permulaan. Sebab itulah mubtada duduk di permulaan. Ada ketika dia akan, kadang-kadang dia duduk di belakang, tapi asasnya di depan. Sebab itu dipanggil mubtada. Khabar, khabar pun dah jadi bahasa Melayu. Kalau mubtada permulaan ataupun pembuka cerita, maka khabar cerita dia. Kalau ada pembuka permulaan tapi tidak ada khabar, ayat tu tak lengkap. Ataupun terbalik, khabar dah ada, cerita dah ada, permulaan dia tak ada. Ha, contoh, saya kata sakit. Tak lengkap. Itu khabar ke mubtada? Ha? Saya kata sakit. Mubtada ke khabar? Khabar. Permulaannya siapa? Oranglah biasanya. Ali sakit. Jadi Ali tu mubtada, sakit tu khabar. Okey. Jadi setiap ayat yang tersusun daripada mubtada dan khabar tu sama dinamakan jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan ismiyah? Sebab dia bermula dengan isim. Mubtada-mubtada tu ialah isim. Okey. Kita tengok contoh. Kita turun sikit. Kau kena keluar juga.
Satu rumah. Dah keluar lah. Okey. Sekarang kita tengok contoh al-amsilah. Al-amsilah ni contoh-contoh. Plural kalau satu? Misal. Misal. Contoh pertama ad-dar wasi'atun. Kita dah belajar sebelum ni mubtada dan khabar, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mesti ada mubtada. Yang kedua khabar. Dan kita juga belajar mubtada mesti marfu'. Apa makna marfu'? Hari depan. Hari depan lah. Khabar pun marfu'. Iaitu baris depan. Okey. Contoh, contoh pertama ad-daru wasi'atun. Cuba terjemah. Ah? Rumah itu, dia kena ada itu sebab alif lam ni spesifik ah. Rumah itu. Kalau rumah luas tak jadi mubtada khabar. Dia jadi apa? Rumah luas. Jadi sifat. Tak ada berita. Bila jadi berita, iaitu rumah itu luas. Okay, sekarang jumlah ni bermula dengan apa? Isim. Bila bermula dengan isim, jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Ismiyah. Bila jumlah ismiyah mesti ada mubtada dan khabar. Antara dua ni mana mubtada? Ad-daru mubtada. Mim tu mubtada. Wasi'atun khabar. Kenapa ad-daru baris depan? Sebab dia mubtada. Kenapa wasi'atun baris depan? Sebab dia khabar. Okey. Dar pun dah jadi bahasa Melayu kan? Darun Na'im, Darul Ihsan, Darul Khusus. Okey, yang kedua, al-jawu mu'tadilun. Apa makna al-jawu? Oh, tak tahu. Cuaca. Al-jawu cuaca. Dar tadi negeri ya, negeri ataupun rumah ha, rumah. Rumah boleh, negeri boleh, tapi di sini rumah ni. Rumah itu luas. Yang kedua al-jawu, udara. Mu'tadil, mu'tadil daripada adil, iaitu sederhana, pertengahan. Tidak panas dan tidak sejuk. Okey. Jadi al-jawu mubtada mu'tadilun khabar. Dua dah berbaris depan ah. Okey, yang ketiga. Al-ghubaru sa'irun. Apa makna ghubar? Ha? Tak tahu. Debu-debu. Ha. Ha. Ayah kot. Debu. Wujuhun yawma izin
غبره كان غبره سرابدو وجوهن يوم إذن غبره كان عليها غبره ني daripada ghain bara debu. Mana Allah nak bagi tahu wajah-wajah di akhirat besok ada dua jenis. Pertama, wajah yang mukanya penuh dengan debu. Hitam dan penuh dengan debu. Okey, makna dia al-ghubaru debu, sa'irun ber apa dia panggil? Berterbangan. Debu itu berterbangan. Mana mubtada? Al-ghubaru. Khabar sa'irun. Kenapa al-ghubaru marfu' baris depan? Tak ada. Kenapa dia tidak tanwin? Kenapa tak baca al-ghubarun? Ada alif lam. Sa'irun kenapa marfu'? Sebab khabar. Kenapa dia baca dengan tanwin? Sebab tak ada alif lam. Dia alif lam dengan tanwin. Alif lam dengan tanwin sentiasa bermusuh. Dulu kini selama-lamanya. Kalau ada alif lam, tanwin tak ada. Kalau tak ada alif lam, tanwin ada. Tak ada orang baca al-ghubarun. Tak ada. Okey? Debu berterbangan. Debu itu berterbangan. Okey. Boleh, ha? Ribut dia kalau besar tu dia panggil taufan. Ribut taufan. Kau orang Melayu panggil ribut. Lepas tu dia tambah lagi kan. Taufan tu bahasa Arab. Bila dah besar sangat. Ini debu berterbangan ni bukan debu yang banyak lah. Bukan besar. Okey. Ada dalam surah. Surah apa? Al-Adiyat. Wal-Adiyati Dabaha. Fal-Muriya. Qadaha. Kemudian. Fal-Mughirati Subha. Kemudian Fa'asar Nabihi Fa'asar Fa'asar Nabi Sara Fa'asar Nabi Naka'a. Kuda tu bila berlari kencang dia menerbangkan debu-debu. Fa'asar Nabihi. Kuda menerbangkan debu-debu. Okey, nombor 4 Asyahir. Dia tak berbaris ya? Dia tak berbaris. Cuba bariskan. Asy-syari'i boleh baca, asy-syari'ah boleh baca, asy-syari'u pun boleh baca. Syari'u. Pasal apa syari'u? Mubtada. Boleh tak baca asy-syari'un? Sebab ada alif lam. Okey, asy-syari'u mana? Jalan itu. Jalan. Jalan itu. Muzdahimun. Muzdahimun sibuk. Jam. Jalan mana ni sibuk ni? Ha? Jalan Ampang lah yang selalu sibuk ah. Ha? Okey, nombor 5 At-tariqu dayyiqah. At-tariq pun jalan juga. At-tariq ni umum lah. Kadang-kadang kecil. Kadang-kadang at-tariq juga digunakan untuk jalan yang besar. Dia kata at-tariq Madinah. Mana itu menunjukkan besar. Dulu masa kita tawaf kan. Yang tak boleh tawaf berjalan tu dia apa ni? Dia letak dalam bakul kemudian dia letak atas kepala kan. Dia tawah dengan cepat. Kemudian dia kata apa? Tarik. Ha, tarik. Ha, itu jalan kecil ke jalan besar?
jalan kecil. Jadi tarik ni umum, ada mungkin jalan kecil, mungkin jalan besar. At-tariq dayyiqah, jalan itu sempit. At-tariq, jalan itu. Dayyiqah, sempit. Jadi mana mubtada? At-tariqu, khabar. Ini dia panggil apa? Jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Sebab bermula dengan isim. Okey. Contoh terakhir, al-fa'ratu mukhtabi'atun. Tak pernah dengar al-fa'ru. Tikus. Tikus. Tikus biasa dengar kan, tapi fa'ratu tak pernah. Nabi kata antara binatang yang boleh dibunuh ialah tikus. Mukhtabi'atun, bersembunyi. Mukhtabi'ah, bersembunyi. Tikus itu bersembunyi. Okey. Jadi mubtada al-fa'ratu mukhtabi'atun khabar. Ini senang kan, sebab di jumlah ismiah ada mubtada dan khabar. Kemudian contoh pula dia bagi semua contoh dua perkataan je. Mesti betul lah. Nanti kita akan jumpa ayat panjang tapi mubtada dua perkataan. Ha, tu kena pilih yang mana satu. Nanti saya bagi contoh. Okey, cuba tengok kat bawah. Cuba kita terjemah. Al-amsilah. Al-amsilah apa dah? Contoh-contoh. As-sabiqah. Yang lepas. Sabiqah yang lepas. Sebab tu orang-orang sahabat yang peringkat awal masuk Islam dia panggil As-sabiqunal awwalun. Orang yang awal mendahului Islam. Contoh-contoh as-sabiqah yang lepas ni. Ni. Yang dah lepas. Kulluha. Semuanya. Jumalun mufidah. Ayat-ayat yang kenapa dia tak kata jumlatu, jumlatun mufida. Sini jumalun pula. Ha? Sebab? Sebab apa, tahu tak? Kenapa jumalun? Dia tak kata macam atas tu. Al apa ni? Jumlatun mufida. Jumalun jamak. Kalau satu, jadi soalannya kenapa dia guna jamak? Dia tak guna mufrad. Sebab contoh ni ada berapa ni? Banyak. Okey. Ni tak ada baris ni. Jim, mim, lam. Tak ada baris. Kalau tersilap baca, salah makna. Kan? Dia boleh baca apa ni? Dia boleh baca jamalun. Dia boleh baca jumalun. Jamilun tak boleh. Kalau jamilun kena ada ya. Jamilun. Ha, ni jamilun. Ada ya. Tapi kalau jim, mim, lam boleh baca dua. Satu jamalun. Makna apa? Unta. Afala yanzuruna, itu ibil. Satu lagi baca jumalun. Makna dia ayat-ayat. Mufidah ya lengkap. Okey. Kemudian wa kullu. Wa kullu setiap wahidah. Satu, wahid kan? Ramai tak orang Melayu pun taruh nama anaknya ke cucunya. Kalau lelaki pun nama wahid. Wahid satir kan? Ha? Kalau perempuan? Wahidah. Jadi setiap satu, ni. Setiap satu, minha
daripada semua jumlah ni apa dia? Murakkabatun. Tersusun min ismaini. Dari dua isim. Dia kata wa kullu, setiap satu minha, darinya, murakkabatun, tersusun, min ismaini, dari kalau satu ismin ataupun ismun, tapi bila ada ya nun, dua isim. Kan maksudnya apa ni? Satu isim, yang kedua pun isim. Betul kan? Okey. Setiap satu ni, setiap contoh ada dua isim. Awaluhuma. Awal. Apa dah? Daripada dua isim tu, yang mula-mula daripada keduanya adalah mubtada. Ni, yang mula-mula mubtada. Wasani, yang kedua. Wasani yang kedua, khabar. Boleh? Mudah kan bahasa Arab kan? Awal dia jadi bahasa Melayu. Khabar jadi bahasa Melayu. Jadi yang pertama ni, ha ni yang pertama ni. Mubtada. Yang kedua, wasani, yang ni yang kedua. Khabar. Dan wali anna. Wali anna apa dah? Dan kerana. Li anna ni kerana. Dan kerana. Kulla. Perkataan sama berulang. Kulla, setiap. Bila sebut kulla, ingat ayat apa? Pasal mati tu. Kullu nafsin. Dia ingat ayat. Dia tak ingat mati, ingat ayat. Dan kerana setiap jumlah, setiap ayat ni, min hazil, baca jamal ke jumal? Min hazihi al-jumal. Okey, jamal lah. Jamal unta. Dia kata kerana setiap ayat daripada ayat-ayat ini mabdu'ah, bermula dengan isim. Mabdu'ah bermula bismin, dengan isim. Kita baca, cuba baca dengan nama Allah. Bismillah kan? Dia tak baca bi-ismi. Dia hamzah wasal. Bismillah. Ini pun bismin. Dia kata setiap jumlah ni semuanya bermula dengan isim. Maka tu sama, dinamakan dia jumlah ismiyah. Jadi semua contoh ni bermula dengan isim. Ad-daru isim, al-jawu isim, al-ghubaru isim, al-syari'u isim, al-tariku isim, al-fa'ratu isim. Maka bila bermula dengan isim, maka namanya jumlah al-ismiyah. Cuma kalau orang tanya ad-daru isim, apa tanda dia isim? Alif lam. Al-jawu? Al-ghubaru? Al-syari'u? Al-tariku? Al-fa'ratu? Dan? Dan? Yang ni ada dua tanda. Tanda isim. Satu alif lam. Yang kedua? Perasan tak? Okey, setakat ni okey ke? Okey? Saya nak bagi contoh daripada ayat Quran yang tak ada baris. Jangan keluarkan ayat sebab ayat tu ada baris. Jangan tulis. Ha.
Eh, aku taruh baris lah. Tak apalah, wow tak apa. Okey. Bariskan. Wallahi ke wallahu? Wallahu. Wallahu. Pasal apa wallahu? Sebab mubtada. Kenapa mubtada? Sebab dia berada di awal ayat. Okey, ghafur, ghafurin ke ghafuran? Ha? Ghafur ru ke run? Ha? Run. Ini bukan minyak ni, ha? Ghafur run. Kemudian rahimin ke rahiman? Rahi? Ha, dah slow dah yang ketiga. Sebab biasa belajar dua perkataan je. Ada tiga perkataan dah blur dah. Tapi ayat ni biasa kita jumpa dalam Quran lah. Tak perasan bari apa? Oh, bahaya ni kalau hilang bari Quran ni. Ha? Oh, jalan selamat wakaf rahim. Boleh agak lah. Okey. Nanti kita sebut kemudian. Wallahu bari depan. Sebab apa? Mubtada. Bila mubtada mesti ada khabar. Mubtada tu permulaan. Ceritanya apa? Mana khabar dia? Kedua-dua. Ha? Kedua-dua. Ghafur pun. Okey. Yang ni mubtada. Ghafurun khabar. Sebab tu berada depan. Kan? Rahimun khabar juga. Berapa kali khabar? Dua. Ha? Dua. Tapi kita belajar baru satu khabar. Dia salah satu. Kita tak belajar tapi kita beritahu khabar. Kita tengok makna dia. Khabar apa makna tadi? Cerita, cerita. Mubtada? Benda yang kita nak cerita tu, subjek tu. Kan? Contoh rumah. Rumah subjek. Apa cerita dia? Baru. Kan? Cantik. Sekarang, subjek dia Allah. Yang kita nak cerita ialah tentang Allah. Apa ceritanya? Satu, Allah. Pengampun. Kemudian Rahimun, cerita juga tak? Ceritalah. Dua-dua cerita. Jadi dua-dua tu khabar. Bila khabar, bari apa? Rahimun. Khabar. Ha, lebih tepat, kalau dua kita sebut. Ghafurun khabar satu. Rahimun khabar dua. Boleh? Okey ke? Setakat ni okey, eh? Ini dua sifat Allah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Ghafur, Rahim. Okey. Saya bagi contoh lain. Wallahu cuba baca. Wallahu bima ta'maluna basir. Ah, semua mati. Tak tahu baris apa. Tadi dia baca wallah. Tak bunyi baris. Lepas tu basir kan. Itu jalan selamat lah. Ha? Cuba bariskan. Wallahu. Wallahu. Sebab? Mubtada. Okey. Bima? Bima? Tak maluna. Ini tak maluna. Ini dia panggil apa ni? Isim ke fa'il? Fa'il apa? Mudhari' kan? Fa'il ada tiga je. Fa'il madi,
Mudarat amarah. Kalau tak betul satu, yang kedua. Tak betul yang kedua, yang ketiga combo betul. Okey, fi'il mudhari' kan? Tanda dia ta kat depan. Lagi? Waw nun di belakang kan? Dia kalau dhamma 14 tu yang mana ni? Kalau tak meluna. Huwa, huma, hum, anta, antuma, antum. Rupian. Antum, antum. Dia bila ta tu kamu, bila kamu antum lah. Kalau hum mereka orang ketiga. Kalau hum ya. Ya maluna. Okey, wallah bima ta'maluna ba basi bas basi ron ke ran ke ren? Ron. Kenapa ron? Khabar. Khabar kepada Allah. Betul kan? Buktinya apa? Kalau buang basir, ayat tak lengkap. Saya tengok, saya terjemah. Dan Allah dengan apa yang kamu lakukan, stop. Faham? Tak faham? Cerita tak ada. Cerita apa dah? Apa yang Allah nak beritahu? Allah Maha melihat apa yang kamu. Sebab itulah baris depan. Yang ni khabar. Yang ni mubtada. Okey. Jadi tak kedekan Quran tu hilang baris, boleh baca dengan betul tak? Bolehlah ayat ni lah, ayat lain tak tahu. Okey, saya bagi ayat panjang sikit ah. Nak angkat ke? Ataupun kekalkan ni bagi nampakkan sebagai panduan. Saya tulis kat sini. Payah lah. Tak lekat baris. Tertinggal. Kalau mau silap. Kan? Okey. Ini ayat Quran ah. Cuba baca. Dia boleh baca tiga. Qawlan, qawlin, qawlun. Kau? Baris depan. Baris depan. Baris depan lah. Baris depan pula. Tanwin ke? Tak tanwin. Sebab apa tanwin? Sebab dia tak ada alif lam. Qawlun. Kemudian? Ma'ru
pun. Kemudian wa maghfiratun. Mana tahu baru di depan? Kau tembak aja. Ini penembak tepat ya. Kemudian dia kha ya ra. Awak bariskan akhir. Dia bersarat tu yang penting bari akhir tu. Bari akhir. Yang tu yang tak bunyi tu ha? Apa dia? Khairun. Khairun. Kenapa khairun? Sebab biasa dengar. Ha? Bukan. Okey, tak apa kita habiskan dulu bariah. Kemudian kita cek betul ke salah. Ni min. Ni sadaqah tin. Kenapa tin? Ah, sebab min. Ni kita dah belajar ni, dah tak cuma lama tinggal ni. Selepas min mesti baris bawah. Okey, yang ni ya tabuha, saya bariskan ya. Ya tabuha azah. Azah. Okey, cuba kita terjemah. Qaulun. Qaulun. Bukan, itu qul. Itu fi'il amar. Qaulun, kata-kata. Kata-kata. Ma'ruf. Yang baiklah, kan? Ma'ruf yang baik. Wa maghfiratun. Dan keampunan. Khairun. Lebih. Lebih baik. Min. Dari. Sedekah. Sedekah. Yang ni yatba'uha. Yatba'uha. Tabek, tabek. Yang diikuti oleh azar. Kebetulan azar tak datang malam ni. Ya? Apa mana azar? Azar ni sakit. Kan dua perkara yang boleh membatalkan pahala sedekah. Bil mani. Mani satu. Yang kedua, azar. Yang diikuti oleh azar. Apa yang menyakitkan. Faham tak ayat ni? Faham? Ini surah Baqarah ni. Surah Baqarah dah habis dah. Tadi bulan lama dah. Siapa boleh faham? Ni Allah nak bagi tahu apa ni? Kaedah dan juga akhlak orang beriman. Bila ada orang meminta, apa sepatutnya buat? Ramai orang tak perasan, dia duit pun tak bagi, buat dosa pula. Ataupun buat bagi duit tapi tak dapat pahala, dapat dosa. Jadi Allah bagi kaedah supaya kalau bagi duit dapat pahala, kalau tak bagi pun dapat pahala juga. Okey. Qaulun, kata-kata. Ma'ruf, yang baik. Wa maghfirah, dan kemaafan. Sekarang ayat dah lengkap tak? Kata-kata yang baik dan keampunan. Lengkap ayat? Tak lengkap lagi. Cerita tak ada lagi. Apa yang Allah nak beritahu? Yang Allah nak beritahu, khairun adalah lebih baik. Lebih baik daripada? Daripada apa? Daripada sedekah yang diikuti oleh kata-kata yang menyakitkan. Boleh faham? Orang minta sedekah. Kita, katalah kita tu memang tak ada duit kan? Tapi kita saja nak menyakitkan hati dia. Eh, kamu ni tiap-tiap hari meminta. Dahlah tak bagi duit, dapat dosa, menyakitkan hati dia. Ha? Maka Allah kata apa? Kata-kata yang baik, dan kamu maafkan dia, kalau dia minta berulang kali, kamu maafkan dia, adalah lebih baik daripada kamu bagi sedekah RM10 ke RM50, tapi lepas tu, nah, ambil 50 ni, aku tak nak tengok lagi muka kamu. Allah kata, baik tak payah bagi. Cakap baik-baik, minta maaf. Saya ada hal perlukan duit lain kali, kan? Betul tak? Kadang-kadang orang tak perasan ni. Muka sama, tak ada muka lain. Kedai mamak ni juga kamu datang kan?
Jadi Allah kata, kalau tak nak bagi pun, pastikan kata-kata kamu baik. Kemudian ada unsur, maafkan dia. Termasuklah kita bersangka baik. Lebih baik daripada kamu bagi 1,000 tapi lepas tu, mengungkit. Okey. Jadi kaulun, kenapa beri depan? Mubtada. Mana khabarnya? Khairun. Jauh kan? Inilah khabar. Sebab itulah kalau buang khairun, ayat tempang. Cuba saya terjemah. Kata-kata yang baik dan keampunan dari sedekah yang diikuti perkara yang menyakitkan. Boleh faham? Tak faham. Inilah kunci dia. Khabar. Sebab itu baris? Baris depan. Marfu. Tak, dia kita belum belajar ni. Kat tengah ada apa ni? Wow. Wow ni panggil apa? Wawul atfi. Kita tak belajar lagi. The wow ni banyak dalam masyarakat. Ada wow ataf. Wow ataf ni makna dan. Dan. Ada wow makna sumpah. Wallahi. Ha. Ada wow makna ramai. Amilu, itu waw jamaah. Jadi waw dalam masyarakat banyak, lebih kurang 6-7 jenis. Kita belum belajar. Jadi kalau waw ataf, baris dia kena ikut baris sebelum dia. Kalau waw ni jenis waw ataf, nak tahu baris apa, tengok sebelum dia. Kalau baris depan, sini depan. Kalau sini atas, sini atas. Kalau sini bawah, sini bawah. Itu kita akan belajar kemudian. Okey, boleh ya? Ada soalan? Kenapa makruf pun baris depan? Okey, soalan bagus. Dia yang jenis ikut ni, jenis ikut baris ni. Ini kan, dia ikut kan? Ikut baris sebelum dia. Bila tu? Bila waw? Wataf. Satu lagi yang jenis ikut ialah bila dia sifat. Sifat. Saya buat contoh ha. Nanti syahid pula kan? Rajulun. Rajulun. Kari. Rajulun apa mana? Lelaki. Karim. Ni jadi tak ayat lengkap ni? Lengkap tak? Ha? Tak lengkap. Lelaki yang mulia. Sama juga qaulun ma'rufun. Kata-kata yang khabar tak ada. Boleh faham? Ini dia panggil apa ni? Karim. Ma'ruf dengan karim makna siapa? Iaitu sifat. Lelaki yang sifatnya mulia. Kalau sifat nak tahu baris, tengok baris sebelum dia. Kalau sini baris depan, sebelum dia baris depan, sini pun dia ikut baris. Nak tahu karimu baris apa? Ha? Nak tahu karim baris apa, tengok sebelum dia. Sini rajulun, sini pun karimun. Rajulun karimun. Lengkapkan ayat ni. Ha? Lengkapkan. Mubtada dah ada. Rajulun mubtada. Karim sifatlah. Khabar belum ada. Lengkapkan. Ha? Ayat, bagi lengkaplah. Eh, ayat pendek dua patah je. Kan biasa buat ayat-ayat bahasa Melayu yang pendek-pendek kan? Karangan pun dah boleh buat takkan dua patah tak boleh. Tak apa, buat bahasa Arab, saya buat bahasa Melayu, saya terjemah Arab. Ha? Tak nak bubuh. Tambah aja. Ha, tambah aja. Ada. Boleh juga mudarrisun ataupun maridun. Maridun.
Tapi yang terbaiknya, yang terbaiknya kalau nak tukar ni, jalan pintas. Taruh di lau. Ha, ni tak payah. Taruh alilam kat depan, ayat lengkap. Sekarang makna apa? Lelaki itu mulia. Ini mubtada. Yang ini khabar. Sama juga qaulu ma'rufun. Boleh tak kita nak tukar ayat yang lengkap dua patah ni? Boleh? Macam mana? Tambah alif lam je. Al-qaulu makna apa? Kata-kata tu baik. Kata-kata tu baik. Tapi bila tak ada alif lam, kata-kata yang baik tak lengkap. Tengok ah. Lengkap tak lengkap hanya dibezakan dengan apa? Alif lam je. Okey. Bolehkah? Boleh tak bagi contoh daripada Quran? Tadi saya bagi contoh. Sekarang giliran pelajar. Bagi contoh ayat Quran yang ada baris teruslah. Jangan buang baris. Ayat-ayat yang hafal lah. Yang tak hafal tak payah lah. Cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 201 kalau tak silap. Surah Al-Baqarah ayat 201. Okey. Boleh keluar? Ya, boleh. Ah, 201. Okay. Dua kosa dua. Dekat sikit. Cuma kita nak faham ayat 202 kena tengok juga 201. Okey. Boleh ke sini sikit. Kecilkan sikit. Okey. Cuba terjemah. Wa minhum. Min? Dari. Min ni ada makna dari, ada makna sebahagian. Minhum, sebahagian mereka. Man. Man, orang. Yaqul, yang berkata. Yang berdoa. Rabbana. Wahai.
Wahai Tuhan kami, atina. Atina apa dah? Ha? Ini doa selalu kita baca kan? Saban hari, saban tahun. Wahai Tuhan kami, atina, bagilah kami. Dia kalau nak apa fi'il apa ni? Atina. Fi'il? Yang mana fi'il amar tu? Dia ada berapa perkataan ni? Satu ati. Yang kedua nal. Kan? Jadi fi'ilnya mana? Ati. Ini ati ni fi'il. Fi'ilul al-amri. Na tu? Ha? Ha, kami. Kalau dia jadi apa? Kalau yang kita belajar lah. Kita dah belajar fa'il. Dan satu lagi? Afa'il. Satu lagi? Maf'ulun bih. Jadi, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami. Jadi, kami tu jadi apa? Maf'ulun bih lah. Ha? Okey. Wahai Tuhan kami, berilah pada kami. Ataupun anugerahlah pada kami. Fid dunia. Hasanah. Ha, ini pun maf'ulun bih yang kedua ni. Sebab tu beri atas. Berilah pada kami di dunia hasanah, kebaikan. Wa fil akhirah, dan di akhirat hasanah juga. Wa qina. Ha, tengok wa qina pun sama. Dia sebenarnya asalnya qi. Ha, ini satu perkataan yang lengkap. Walaupun nampak macam satu huruf. Qi ni makna lindungi. Pelihara. Jadi qina pelihara kami. Azab an-nar, daripada azab, azab neraka. Kenapa daripada atas? Pelihara kami azab neraka. Mufulun bih lah. Ah, dah belajar mubtada khabar, lupa mufulun bih. Ha? Okey. Tengok doa ni. Ada setengah orang dia salah faham. Dia kata, kita minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka dia kata apa? Kena dunia dengan akhirat kena seimbang. Betul ke? Dunia dengan akhirat sama baik ke akhirat lebih baik? Kalau akhirat lebih baik, kenapa nak seimbangkan benda yang tak sama? Betul tak? Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu okey, cuba bariskan. Wal akhiratu kemudian khairun ke khairan? Okey, sekarang ayat lengkap tak? Lengkap. Cuba terjemah. Dan akhirat itu lebih baik. Betul kan? Lengkap kan? Ya. Okey, jumlah ismiah ke jumlah fi'liyah? Kenapa? Sebab bermula dengan isim. Dan yang di permulaan dipanggil mubtada. Yang kedua dipanggil? Jadi kenapa wal akhiratu dari depan? Mubtada. Kenapa khairun? Khabar. Jadi Allah kata apa? Wal akhirah, akhirat lebih baik. Allah tak sebut lebih baik daripada apa, tapi kita faham. Allah nak bagi kita lebih baik dari dunia. Kalau akhirat lebih baik daripada dunia, kenapa nak seimbangkan? Betul tak? Mana boleh? BM lebih baik daripada kancir. Kita seimbangkan antara kancir dengan BM. Mana boleh? Tak boleh kan? Marah orang BM nanti ha? Ha. Tapi dia kata sekarang kita minta kebaikan di dunia. Apa maksud kebaikan di dunia? Kalau kebaikan di akhirat kita boleh faham kan? Pahala lah kan? Tapi kebaikan hasanah fid dunia. Apa makna hasanah fid dunia? Ini yang dia salah faham. Dia kata kena seimbang. Dunia pun kena cari, akhirat pun kena cari. Sama-sama naik. Lepas tu sama-sama hancur. Ha? Jadi apa kebaikan di dunia?
rumah kebaikan di dunia kak? Kereta? Ya ke? Dia macam ni. Dia kereta boleh tak jadi kebaikan di akhirat? Boleh tak? Macam mana? Buat dakwah, buat pergi kelas, buat pergi masjid. Tapi kereta yang sama boleh tak jadi kejahatan? Boleh. Pergi buat maksiat kan? Jadi hasanah fi dunia maksudnya apa sahaja yang kita boleh bawa sampai ke akhirat walaupun dalam bentuk dunia. Anak dunia kan? Tapi kita boleh tak jadikan anak tu hasanah di akhirat? Boleh? Duit hasanah ke sayyi'ah? Dua-dua boleh. Tapi kita boleh jadikan duit hasanah macam mana? Sedekah guna untuk kebaikan kan? Itu maksud dia. Okey, kemudian Allah kata apa? Ulaika. Sebelum ayat 201 ni Allah kata ada orang pergi Mekah minta dunia aja, minta dunia aja. Ada orang pergi Mekah minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ada kan? Pergi Mekah sebab apa? Sebab Mekah ni doa dia berkat mustajab. Saya nak minta projek saya lulus. Ada? Ada yang pergi Mekah nak minta supaya dapat kahwin? Ha, apa-apa je lah. Ha? Okey, jadi ada dua puak kan? Satu minta dunia sahaja, satu minta dunia dan akhirat. Allah simpulkan, ulaika. Mereka itulah lahum, bagi mereka, bagi masing-masing itu nasib. Nasib dia jadi bahasa Melayu. Nasib awak lah. Ha. Bahasa Arab dah jadi bahasa Melayu. Cuma dia sebut sin. Bahasa Arab sod, nasibun, habuan. Mereka itu bagi mereka habuan, bahagian mimma kasabu, dari apa yang masing-masing lakukan. Kalau kamu minta dunia, ha, kamu dapat dunia lah. Tapi kalau kamu minta dunia akhirat, kamu dapat dua-dua. Lepas tu Allah kata, wallahu sari'ul hisab. Tapi ingat satu je, Allah maha cepat hisabnya. Ini amaran. Kamu nak minta apa, silakan. Tapi ingat, yang kat dunia tak selesai, akan diselesaikan di akhirat. Okey, saya nak tanya dalam ayat 202 ni, ada tak mubtada khabar? Mana? Ayat mana ni? Ni, hujung. Wallahu sari'u. Betul tak lengkap? Okey, kalau lengkap jumlah ismiah ke fi'liyah? Sebab bermula dengan isim. Mana mubtadanya? Ha, Allah mubtada. Ni mubtada. Sebab tu bari apa? Bari apa? Mana khabarnya? Sari'un. Sebab tu beri depan. Yang ni khabar. Hisab. Kenapa beri bawah? Ha, tak payah jawab. Sebab kita belum belajar lagi. Ha? Belum belajar. Yang penting khabarnya sari'un. Tengok, ha, kalau kita kata hisab, khabar, salah pertama dari segi apa? Kalau kita kata hisab ni khabar, salah, ha? Yang pertama salah dari segi apa? Baris. Khabar mesti baris depan. Yang kedua salah dari segi makna. Cuba buang sari'u. Lengkap tak ayat? Allah hisab. Lengkap. Tak ada khabar. Sebab tu khabar dia ialah sari'u. Allah tu maha cepat ataupun maha segera hisabnya. Okey, bolehkah? Apa dia? Ha? Ha, kenapa tak tanwin? Kenapa tak tanwin? Ha, jawab sendiri. Kenapa tak tanwin? Siapa boleh jawab? Cuba, dia bahasa Arab ni kadang-kadang kita, walaupun kita tak belajar, tapi kita boleh tahu daripada fitrah semula jadi. Cuba entah baca.
Sari'un tanwin, kemudian baca habis. Cuba baca. Ha? Susah kan? Ha, bahasa Arab tak ada. Bahasa Arab dia ikut sama kaedah dalam Islam, iaitu permudahkan, jangan susah-susah. Wallahu sari'un, payah. Wallahu sari'ul hisab. Okey. Bolehkah? Saya suruh cari mutara khabar, jumpa ke? Belum. Lailatul Lailatul Al-Qadri khairun min alfi syahrin. Okey, cuba tengok ayat ni lengkap tak? Cuba terjemah. Lailatul malam Al-Qadri. Apa makna qadar? Penentuan, penetapan. Kan malam Al-Qadar ditetapkan bajet untuk setiap orang, bajet setahun. Qadar juga mana dia? Kemuliaan. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Okey. Malam yang Al-Qadar itu khairun, lebih min alfi syahr, daripada. Okey, ayat ni lengkap tak? Lengkap. Jumlah ismiah ke jumlah fi'liyah? Sebab bermula dengan jumlah ismiah, mesti bermula dengan isim. Lailatul ni isim ke fi'il? Apa tanda dia? Termerbutah. Okey. Jadi yang ni mubtada. Sebab tu baris depan lailatul. Mana khabarnya? Khairun. Khairun. Ini pelengkap cerita ni. Ini khabar. Khairun, khabar. Hari depan lah. Okey, boleh. Sebab tu orang Arab ni, dia peringkat awal Quran, baris pun tak ada, titik pun tak ada. Tapi dia boleh baca. Dan kalau baca, mesti betul. Orang Melayu, baris pun ada, titik ada, pun tiga kali baca, salah. Ha. Sebab apa? Sebab bukan bahasa kita. Samalah kita bagi bahasa Melayu pada orang Arab. Agak-agak dia baca dengan betul tak? 10 kali baca pun tak betul lagi. Okey, cukup lah? Cukup. Ada soalan ke? Okey, kalau tak ada soalan, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya ni. Al-hisab adalah mudhaf ilaih. Betul ke ustaz? Betul. Al-qadar adalah sifat. Salah. Al-qadar mudhaf ilaih. InsyaAllah kita jumpa malam besok. Tadabbur surah Al-Anfal. InsyaAllah. Ya. Mudhaf ilaih baris bawah.
Okey. Ha? Apa dia soalannya? Ha? Boleh je nak tanya. Apa dia? Ha, isim. Isim. Ha. Ayat boleh jadi mubtada. Ah, memang mubtada. Semua isim di awal ayat adalah mubtada. Ulaika pun mubtada. Cuma tak nampak baris sebab dia mabni. Mabni kita tak belajar lagi. Ulaika tu mubtada. Orang tanya kenapa tak baris depan? Patut ulaiku. Ha, sebab jawapannya ulaika ialah perkataan mabni yang barisnya tak akan berubah sampai bila-bila. Ah, macam huwa, macam anta. Dia tak akan berubah sampai bila-bila. Ha. Ha? Ha, nasibul haba. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم.